Orang yang cinta sama K-pop sampai mati sampai kiamat enggak akan ketemu sama Rasulullah. Yang diidolakannya si Opa, Opi, Opo. Artis K-pop tahu kalian? Artis-artis Korea tak bersunat makan babi. Itu yang dicintai, yang diidolakan sampai kiamat enggak akan pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi, mencintai Nabi dan menteladani akhlak-akhlak Nabi, saudara.